Humas Polres Muaro Jambi memberikan bantuan sembako kepada warga di kilometer 39 RT 14 Desa Bukit Baling untuk masyarakat yang sangat membutuhkan. Kegiatan ini akan terus dilakukan setiap minggunya sebagai bentuk kepedulian polisi kepada masyarakat. Kepolisian Polres Muaro Jambi memberikan puluhan paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan di kilometer 39 RT 14 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan. Pemberian sembako ini juga sebagai bentuk kepedulian polisi kepada masyarakat, khususnya yang terdampak kenaikan harga BBM bersubsidi belakangan ini. Disampaikan oleh AKBP Yuyan Priatmaja, melalui Kasih Humas Polres Muaro Jambi, AKP Amradi mengatakan, pemberian sembako ini merupakan bentuk kepedulian Polres Muaro Jambi kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan karena dampak dari kenaikan BBM bersubsidi. Yeni, salah seorang warga yang menerima bantuan sembako ini, merasa sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Polres Muaro Jambi karena telah memberikan bantuan sembako di tengah kondisi saat ini. Ya, kami terima kasih atas bantuan sembakonya dari Bapak Polres Muaro Jambi dan kawan-kawannya. Terima kasih. Pemberian sembako ini akan terus dilakukan oleh Polres Muaro Jambi setiap minggunya kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama bagi masyarakat yang terdampak dari kenaikan BBM. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.